Hai teman-teman, jumpa lagi sama kakak. Iya betul, hari ini kakak mau kenalin sama kalian ya binatang binatang laut yang ada pada karakter film SpongeBob. Iya, film kesukaan kalian semua. Mantap. Hari ini kakak kenalin sama kalian 4 binatang dulu teman-teman ya. Oke, kita mulai dari bintang laut. Betul, bintang laut ini dalam karakter SpongeBob dia adalah berperan sebagai siapa teman-teman? Apakah kalian tahu? Iya, berperan sebagai Patrick teman-teman. Patrick ini kalau dalam film SpongeBob dia teman akrabnya si SpongeBob. Mantap, lanjut teman-teman. Nah, kita lanjut ke ini dia, ke Gurita. Mantap. Gurita ini dalam karakter SpongeBob dia berperan sebagai siapa? Iya, apakah kalian tahu? Iya betul teman-teman, dia berperan sebagai Squidward. Squidward ini adalah teman kerja SpongeBob di Krusty Krab. Oke, lanjut teman-teman. Ini kalau si udang ini dia adalah si Perkasa Larry teman-teman. Dia adalah orang yang paling perkasa di dalam karakter SpongeBob dia teman-teman. Iya, Larry. Wah, ini terakhir ya teman-teman. Ini si kepiting. Kepiting ini kalau dalam film SpongeBob dia berkarakter sebagai Tuan Crab. Iya, Tuan Crab ini adalah bosnya si SpongeBob teman-teman. Dia, dia ini adalah bosnya pemilik Krabby Patty. Restoran Krabby Patty adalah punyanya Tuan Krab teman-teman. Iya betul. Oke, nah hari ini kita udah berkenalan sama 4 binatang dalam karakter film SpongeBob teman-teman ya. Iya betul. Ada bintang laut, ada gurita, lobster Sileri, dan Krab Eugene Krab. Oke. Terima kasih teman-teman. Jumpa lagi di video kakak selanjutnya. Bye-bye, see you.